Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Para pemimpin dan kader Partai Demokrat yang saya cintai dan saya banggakan, para hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, saudara-saudaraku rakyat Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillah, hari ini 9 September 2017, partai kita, Partai Demokrat, genap berusia 16 tahun. Di rumah Cikias ini, 16 tahun silam, atas berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya dan sejumlah sahabat menggagas berdirinya Partai Demokrat. Di tempat ini, kita rumuskan manifesto politik yang memperkenalkan ideologi, jati diri, dan platform perjuangan partai kita. Kita ciptakan pula bendera dan mars Partai Demokrat. Kemudian dalam perjalanan sejarah partai, tempat ini kita jadikan basis perjuangan guna mencapai cita-cita besar kita semua, yaitu Indonesia yang lebih baik di masa depan. Di tempat ini, pada tahun 2004, ketika usia Partai Demokrat baru 3 tahun, kita bersyukur dan bersuka cita karena Demokrat masuk 5 besar dalam pemilu 2004. Dan saya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Di tempat ini, pada tahun 2009, kita lebih bersyukur lagi kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam pemilu 2009, Demokrat menjadi pemenang pertama. Dan saya terpilih kembali sebagai Presiden Indonesia. Di tempat ini pula, tahun 2014, Partai Demokrat dengan lapang dada menerima kekalahannya dalam pemilu 2014. Dengan tulus, saya langsung mengucapkan selamat kepada partai-partai pemenang papan atas dan juga kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Rangkaian peristiwa tadi, baik suka maupun duka, pasang maupun surut, menggambarkan jejak perjuangan politik kita yang tak pernah sepi dari berkah dan musibah, serta tantangan dan ujian. Ada kalanya kita menang, ada kalanya kita kalah dan memetik hikmah. Sometimes we win, sometimes we learn. Saudara-saudara, kalau kita melakukan kilas balik sejarah partai kita, kita bisa mengatakan bahwa Partai Demokrat adalah anak kandung reformasi. Karenanya sejak kelahirannya, Partai Demokrat menginginkan di negeri ini demokrasi mekar dan tumbuh dengan tertib dan damai. Demokrat ingin pula pembangunan bangsa berlangsung secara adil dan benar-benar menyejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Kedua hal ini adalah amanah reformasi. Kita ingin rakyat kita makmur bersama dan bukan makmur sendiri-sendiri. Indonesia haruslah untuk semua. Jangan sampai
yang menikmati hanyalah mereka yang kuat, yang berkuasa, dan yang beruntung semata. Banyak pihak yang mengatakan bahwa Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Kebinekaan adalah harga mati. Partai Demokrat mendukung penuh tekad dan kesadaran ini. Namun, Partai Demokrat berpendapat pernyataan seperti itu belum cukup, belum lengkap. Di samping keempatnya memang harga mati, haruslah dipastikan bahwa yang hendak kita hadirkan adalah NKRI yang aman dan damai. NKRI yang menjamin tegaknya keadilan bagi semua. NKRI yang memakmurkan rakyatnya tanpa kecuali. Serta NKRI yang menjamin kebebasan dan nilai-nilai demokrasi. Saat ini saya berpandangan bangsa Indonesia patut untuk melakukan refleksi kesejarahannya. Mengapa? Tahun depan, tahun 2018 atau tepatnya bulan Mei 2018 adalah genap 20 tahun reformasi kita. Sebagai salah seorang pelaku sejarah, saya mengajak saudara semua untuk sama-sama mengingat kembali mengapa negara yang kita cintai ini dulu mengalami krisis besar yang hampir saja menjadikan Indonesia sebagai negara gagal, failed state. Saya mengajak untuk menyegarkan kembali ingatan kita masa lalu seperti apa yang kita alami dulu, mengapa kita mengalami krisis, dan kemudian apa yang menjadi agenda reformasi dulu. Marilah kita simak bersama. Di masa silam, seolah kita harus memilih, pilih ekonomi atau pilih demokrasi. Sekarang, negara mesti bisa menghadirkan kedua-duanya. Ekonomi kita makin kuat, merata, dan tidak merusak lingkungan hidup, namun tetap menjamin tegaknya nilai-nilai demokrasi. Di masa silam, seolah kita harus memilih stabilitas politik dan keamanan atau kebebasan. Sekarang, negara mesti bisa menjamin tegaknya stabilitas politik dan keamanan tanpa harus menghilangkan hak rakyat untuk menyampaikan pandangan dan suaranya. Di masa silam, rakyat diminta sabar dan mau menerima keadaan pembangunan yang belum merata, karena negara harus meningkatkan dulu pertumbuhan ekonominya. Sekarang, pertumbuhan ekonomi haruslah disertai dan bersamaan dengan peningkatan taraf hidup rakyat. Rakyat tidak boleh dibiarkan menunggu dan hanya diberikan janji. Jika kelak ekonomi tumbuh tinggi, dijamin hidupnya akan menjadi baik. Di masa silam, dalam kehidupan politik, aparat negara, termasuk TNI, Polri, dan BIN, sering tidak netral dan berpihak kepada penguasa dan partai politik tertentu. Sekarang, sesuai amanah reformasi, rakyat menghendaki negaranya adil. TNI, Polri, serta BIN menjadi milik semua, milik rakyat Indonesia, dan tidak menjadi kepanjangan kepentingan pihak-pihak tertentu. Di masa silam, pemilihan umum dan pilkada dinilai tidak fair dan tidak demokratis, karena aparat negara termasuk TNI, Polri, dan BIN berpihak alias tidak netral. Sekarang, dalam pemilu dan pilkada, rakyat menghendaki semua aparat negara tidak digunakan untuk memenangkan partai politik atau pihak tertentu semata. Biarlah para kandidat dan partai-partai politik berkompetisi secara sehat, fair, dan demokratis. Di masa silam,
Kemerdekaan pers sangat dikontrol dan bahkan dibatasi. Media sering menjadi corong negara dan lebih menyuarakan kepentingan penguasa. Sekarang, rakyat menghendaki pers dan media massa benar-benar adil, menjadi pilar demokrasi yang tangguh dan ikut mengangkat perasaan dan suara rakyat. Di masa silam, penegakan hukum sering tajam ke bawah dan tumpul ke atas, dan terkesan pula nuansa tebang pilihnya. Sekarang, rakyat menghendaki penegakan hukum berjalan secara adil dan tidak tebang pilih, serta bebas dari intervensi pihak manapun. Di masa silam, negara dinilai kurang gigih dalam memberantas korupsi. Sementara, kolusi antara dunia bisnis dengan politik subur. Sekarang, rakyat ingin negaranya makin bersih. Pemerintahannya makin transparan dan akuntabel. Sementara, kolusi bisnis politik yang merugikan negara dan yang menyengsarakan rakyat ditiadakan. Semua hal yang saya sampaikan tadi, yang hakikatnya merupakan penyakit-penyakit politik, sosial, hukum, dan ekonomi yang diderita bangsa kita, yang secara kumulatif terbentuk sejak Indonesia merdeka, itulah yang membuat negara kita dulu mengalami krisis yang dasar. Karenanya, reformasi dan transformasi yang kita lakukan sejak tahun 1998 itu tiada lain untuk menghilangkan dan mengenyahkan berbagai penyakit tadi. Tugas besar kita ke depan ini, semua penyakit itu harus kita singkirkan, dan jangan sampai masyarakat dan bangsa kita dihinggapi kembali. Memang tidak selalu mudah membuat Indonesia menjadi negara yang benar-benar aman dan damai, adil, demokratis, dan sejahtera, termasuk terbebasnya dari serangan penyakit-penyakit tadi. Namun, semua pemimpin, pemerintah, dan setiap generasi bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk membikin Indonesia makin baik. Karenanya, melalui mimbar ini, saya mengajak seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat untuk membantu negara dan pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya. Rasanya tidak cukup jika hanya mendoakan saja para pemimpin negara dan pemerintahan agar beliau semua sukses memimpin negeri ini. Kita semua harus berpartisipasi dan berkontribusi secara nyata. Para kader Demokrat yang saya cintai, 2 tahun lalu, tepatnya bulan Mei 2015, Partai Demokrat melaksanakan kongres di Surabaya. Dalam kongres tersebut, kita telah menetapkan tema perjuangan 5 tahun ke depan. Perjuangan besar 5 tahun ke depan dengan tagline yang berbunyi, untuk rakyat, Demokrat peduli dan beri solusi. Semangat dan langkah perjuangan ini masih tetap kita jalankan, bahkan makin kita tingkatkan. Pengamatan saya, dari hasil mendengar dan menyerap aspirasi rakyat, kondisi saat ini ada yang dirasakan baik, namun ada juga yang belum baik. Terhadap apa yang dilaksanakan oleh negara dan pemerintah, rakyat kita puas atas beberapa hal, namun belum puas atas sejumlah hal. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan 5 hal yang saat ini masih menjadi masalah bagi rakyat kita. 5 hal itu adalah, 1, sebagian rakyat masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal, orang yang menganggur pasti tidak punya penghasilan dan akhirnya hidupnya susah. 2, sebagian rakyat tidak cukup memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Meskipun harga-harga barang dan jasa tidak terus meningkat, tetapi
kalau tidak punya uang, ya tidak ada yang bisa dibeli. 3. Rakyat menilai pemberantasan korupsi mulai mengalami hambatan di sana sini. Banyak yang melihat adanya upaya untuk melemahkan KPK. 4. Rakyat juga menilai kesejahteraan dan kemakmuran makin tidak merata. Yang kaya dianggap menjadi semakin kaya, sedangkan yang miskin jalan di tempat. 5. Rakyat juga melihat penegakan hukum sering kurang adil dan ada nuansa tebang pilihnya. Itulah keresahan dan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat kita, utamanya golongan tidak mampu dan miskin yang jumlahnya tidak sedikit. Oleh karena itu, sebagai kepanjangan harapan dan aspirasi rakyat, Partai Demokrat berharap agar kelima permasalahan fundamental ini ditangani secara serius dan tepat oleh pemerintah. Saya tahu pemerintah berupaya mengatasi masalah-masalah itu, tetapi perlu ditingkatkan. Saya juga tahu solusi dan upaya perbaikannya tidak selalu mudah, tetapi tetap ada jalan keluarnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, Partai Demokrat tidak ingin menjadi partai yang hanya pandai mengkritik dan menyalahkan, termasuk menyalahkan pemerintah. Demi rakyat yang sama-sama kita cintai, kami juga ingin berbuat dan berkontribusi. Untuk itu, saya ulangi lagi arahan dan ajakan saya kepada para kader Demokrat di seluruh tanah air untuk bekerja keras sesuai dengan profesi dan jabatannya. Pertama, kepada pejabat eksekutif yang berasal dari kader Demokrat, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota, atau para wakilnya, lakukan upaya dan tindakan nyata di daerah saudara masing-masing untuk mengatasi 5 permasalahan besar rakyat tadi. Tegasnya, ada 5 tanggung jawab dan tugas yang harus saudara lakukan secara konkret, yaitu 1. Menciptakan lapangan kerja untuk rakyat. 2. Meningkatkan daya beli rakyat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. 3. Meneruskan gerakan pemberantasan korupsi dan mendukung penuh KPK. 5. Memastikan kesejahteraan rakyat makin merata. Dan 5. Menegakkan hukum secara adil dan tidak tebang pilih. Kalau semua gubernur, bupati, dan wali kota menjalankan tugas secara ekstra hingga menghasilkan capaian yang nyata, rakyatlah yang akan diuntungkan. 2. Kepada para anggota legislatif yang berasal dari kader Demokrat, baik DPR RI maupun DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, lakukanlah pengawasan yang kritis konstruktif kepada pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga kinerja dan capaian pemerintah semakin meningkat. Kalau ini bisa diwujudkan, saudara-saudara kita, rakyat Indonesia lah yang paling senang. 3. Kepada para pemimpin dan jajaran pengurus Partai Demokrat seluruh Indonesia, marilah terus kita tingkatkan, baik berupa pemikiran maupun tindakan nyata, semua upaya untuk membantu rakyat dan mengawal pemerintah. Para kader Demokrat yang saya cintai, marilah kita teruskan upaya untuk berbenah dan membangun diri, sehingga Partai Demokrat akan tumbuh menjadi partai tengah yang modern, partai yang mencintai dan dicintai rakyat. Jika suatu saat diberikan amanah untuk ikut menjalankan pemerintahan lagi, marilah kita ukir prestasi yang baru, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kehidupan demokrasi yang mekar, penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi yang agresif, stabilitas politik dan keamanan yang terjaga, serta peran internasional Indonesia yang aktif konstruktif sesuai amanah konstitusi. Menyongsong pilkada serentak
tahun 2018 dan pemilu tahun 2019, marilah kita berikhtiar dan berjuang sekuat tenaga, tentunya tetap dengan cara-cara berpolitik yang baik, agar partai kita berhasil dan menang. Partai Demokrat bermohon kepada negara dan pemerintah agar Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 berlangsung secara jujur, demokratis, dan damai. Biarlah kami, partai-partai politik dan para kandidat berkompetisi secara sehat dan fair, karena rakyatlah yang akan memilih dan memberikan suaranya. Berkenaan dengan hari ulang tahun ke-16 Partai Demokrat tahun ini, tahun 2017, marilah kita rayakan secara pantas dan tidak berlebih-lebihan. Di samping mengungkapkan rasa syukur kita, marilah kita gunakan peringatan hari ulang tahun Partai Demokrat tahun 2017 ini dengan melakukan gerakan turun ke masyarakat guna menyerap aspirasi mereka. Kita harus mendengar suara rakyat dan kemudian memperjuangkannya agar segala harapan dan keinginan rakyat tersebut dapat diwujudkan. Akhirnya, kepada saudara-saudara kami rakyat Indonesia, Partai Demokrat mohon doa restu agar kader-kader kami diberikan kekuatan dan kemudahan untuk ikut mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan kehidupan rakyat yang makin adil dan makmur di masa depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.